Ini mobil keren-keren banget ya. Antik, klasik, tapi luar biasa. Ya jadi penasaran nih, ini mobil masih aktif alias masih bisa dikendarai nggak ya? Zaman gini yang suka sama mobil antik bukan cuma opa-opa kita. Tapi saya yakin semua auto people zaman now bakal gak bisa deh berpaling dari kecenya ini mobil. Walah, sampai lupanya apa yang lagi seru di rumah. Halo auto people, apa kabar anda semuanya? Ya lagi mantengin ATV, hari ini bakal saya ajak untuk lebih tahu dunia otomotif bareng sama program otomotif paling kece zaman now, It's Auto Now. Saya kasih tahu nih, ini mobil namanya Ford Model T. Dirakit di tahun 1915 dengan kapasitas mesin 2900cc. Diproduksi di negara Amerika dan mobil ini masih sehat, bugar sampai sekarang. Jadi masih bisa dikendarai, keren lah. Om, tante, neng, abang semuanya, mobil kece ini didatangkan oleh Museum Angkut ke Kota Batu di tahun 2014. Jadi sekarang gak usah jauh-jauh ke Amerika buat ketemu sama ini mobil. Selain Ford Model T, koleksi mobil antik di Museum Angkut ini luar biasa banyak. Mulai dari rakitan alias produksi dari Amerika, mobil buatan Eropa juga pada nongkrong gagah di sini. Penasaran apa saja yang keren dari koleksi mobil antik di sini? Yuk kita ngobrol bareng Operational Manager dari Museum Angkut. Mobilnya berjumlah 225. Ya, itu dari beberapa kelompok jenis mobil yang klasik hampir kurang lebih sekitar 40. Klasik banget. Yang sport itu 30. Lainnya mix ya. Mix itu ada yang semacam jadi kayak untuk selebriti, kepresidenan, dan publik atau umum, untuk anggota umum. Kebanyakan kita ada dari 4 negara yang besar, Jerman, kelasnya BMW sama Mercy, Inggris, Amerika, sama Prancis. Lately, I've been thinking, I want you to be happier, I want you to be happier. When the morning comes, and we see what we've become, in the cold light of day, we're a flame in the wind, not the fire that we begun. Every argument, every word we can't take back, 'cause with all that has happened, I think that we both know the way that the story ends. Then only for a minute, I want to change my mind, 'cause this just don't feel right to me. I wanna raise your spirits. Kita bersama datang kemarin yang namanya Sevele ya, yang pernah dipakai Vesperius, film Vesperius. Kalau harga mungkin cukup lumayan ya, hampir sebanding dengan Hammer, lebih tinggi sedikit. Nah, yang paling unik karena adalah tipe Forte ini, tipe yang paling unik dibuat pada 1915 atau abad menjelang apa memasuki abad 20. Kenapa? Assembly lainnya dalam tempo 93 menit atau merakit ini dalam tempo 93 menit oleh Henry Ford pada tahun 1915. Jadi hanya 1 jam setengah lebih 3 menit. Kalau mobil umum pada zamannya itu kurang lebih 12 setengah jam. Dan apa produksi ini selama hampir kurang lebih 20 tahun 1908 sampai 1927 kurang lebih 16.500 unit. Dengan catatan pabriknya hampir 200 di seluruh dunia. No, that means I'll have to leave. Lately, I've been
I've been thinking, I want you to be happier, I want you to be happier. So yang paling pokok dalam repair maintenance atau perawatan adalah satu, menjaga kestabilan mesin. Itu yang paling rumit sekali. Yang kedua, ban. Yang ketiga, kita harus selalu trial setiap satu minggu sekali. Dipanasi, dijalankan, supaya kondisi mobilnya semuanya nyaman. Yang kedua, yang paling repot, merawat aksesoris. Selain dari kita susah hunting aksesoris yang ada, atau kelengkapan repair maintenance yang ada, atau spare part, yang paling pokok, susahnya menghidupkan kembali. Nah, Auto People, seru ya mengenal lebih banyak tentang mobil antik yang jadi koleksi di Museum Angkut Kota Batu. Ternyata perawatan mobil antik lebih ekstra daripada mobil yang kita kendarai zaman sekarang. Setelah iklan-iklan yang bakal lewat habis ini, saya bakal kasih info gimana caranya merawat mobil ala salah satu car wash yang ada di Kota Malang.